Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati layumiddin amma ba'du. Yang dihormati pegawai pusat Islam, imam-imam, semua yang terkuasa masjid, mukim, kampus kesihatan, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 20 hari bulan 10 24, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Sehari Dalam Hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab kita ni nama dia Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjejaki sunnah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal kitab dia nama Al-Yawmun Nabawi. Kalau orang dia orang boleh bahasa Arab, tajuk kitab dia Al-Yawmun Nabawi. Sambungan perbincangan kita malam ni muka surat 22. Muka surat 22 di bawah tajuk Waktu Pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pagi Nabi kita duduk di masjid, apa yang dia buat? Kita akan tengok dalam siri ni apakah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi. Jadi kita dah baca dalam siri lepas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pagi dia tanya sahabat siapa yang bermimpi. Ingat dalam siri lepas kita dah takbir mimpi, termasuklah mimpi Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, baginda telah menceritakan mimpi dia. Kita tak ulanglah, dalam kitab tu ada dah. Sambungan kita pada kali ini muka surat 22, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu yang sangat dinantikan oleh para sahabat. Dia panggil waktu nak bercakap dengan Nabi ni waktu yang sangat berharga, yang sangat bernilai bagi para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka berpeluang untuk berbicara ataupun berbual dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara dengan Nabi adalah waktu yang sangat diidamkan oleh para sahabat. Siapa dia tak suka? Kita boleh buang dengan ustaz pun rasa segar dah. Nah. Boleh berbual-bual dengan pak imam kita pun rasa happy. Ni buang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin wa syafi'il muznibin. Kita boleh buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan satu peluang yang kecil, peluang yang sangat besar, yang sangat berharga bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Selesai saja solat, biasanya selesai daripada solat dia akan duduk, dia tunggu Nabi zikir dulu. Nabi kita berzikir. Bila selesai dia berzikir, baru dia berpaling kepada para sahabat. Mereka terus duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara dengan baginda, masing-masing berkongsi kisah dan cerita. Maknanya biasanya waktu pagi ni bila selesai subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan zikir lepas solat. Kemudian dia zikir pagi. Selepas daripada itu nak tunggu duha. Masa itulah dia buka cerita. Sama ada dia tanya siapa dia bermimpi. Ada orang mimpi ke? Boleh cerita. Nabi tafsirkan mimpi. Kalau tak ada orang mimpi, Nabi sendiri cerita mimpi dia. Ataupun dia tanya-tanya buah-buah saja, bual mesra. Sebagaimana dalam kisah kita ini. Bahkan Nabi SAW juga mendengar perbualan sesama mereka. Kadang-kadang sahabat sama sahabat ni dia buah sama dia. Ya. Begitu cerita orang ni cerita. Nah, cerita macam-macam cerita yang berlaku dalam hidup dia, ceritanya baik-baiklah. Cerita ni nostalgia, bukan cerita mengumpat orang, tak ada, tak akan berlaku di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya mereka berkongsi kisah suka duka dan pengalaman dahulu kala, khususnya ketika zaman jahiliah.
Berapa dia umur dulu jahiliyah? Apa yang kamu buat? Apa yang mereka telah lalui? Kemungkaran dan salah laku yang telah mereka lakukan, dan akhirnya Allah SWT anugerahkan hidayah kepada mereka. Ini dia panggil cerita. Jadi macam-macamlah cerita para sahabat ni. Di antara cerita dia, dengan Malik cerita ni, dalam buku ni tak ada, dalam syarah dia ada. Kita akan baca syarah pada tuan-tuan. Pasal itulah pelajar ni kena ada pensel, kena ada pen tulis. Jadi bila di antara cerita-cerita kebodohan zaman jahiliah, ada kadang-kadang dia orang Arab ni dia suka bila cakap dia bawa syair, dia bawa nasyid. Itu biasa, tidak jadi masalah. Kita nak syair, nak nasyid, dia ada. Tapi jangan bawa gendang dalam masjid lah. Sekadar berkasidah itu boleh lah. Di antara cerita, seorang sahabat ni dia cerita tentang berhala dia. Dia cerita nostalgia. Dia kata, "Ma naf'a ahadam sanamuhu misla ma naf'ani." Hey, dalam ramai-ramai kita ni, pemilik berhala yang bijak, yang mendapat manfaat daripada berhala dia, saya. Dia cerita dia ni depan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat terkejut, ada manfaat berhala ni? Sedaknya. Qalu kaifa hadha? Macam mana berhala ada manfaat? Berhala ke batu, kayu? Dia kata dak, tu orang lain. Qala, kata di sahabat ni, sana'tuhu minal hais. Berhala aku ni aku buat daripada hais. Tahu hais? Hais ni sejenis kuih. Orang Arab ni dibuat daripada susu beku, tamar, minyak sapi. Sedap. Kita dengar bukan seperti titik Elio ni. Hais. InsyaAllah kalau tuan-tuan pergi Madinah, tulis nama apa ni, kuih ni, Hayasin Tau Haisah. Pergi tanya di kedai-kedai yang jual buah kurma, biasa dia ada, dia tak dalam bekas tu, 10 riyal satu bekas. Ana selalulah beli ke jemaah ni nak suruh rasa ni, bila sebut hais ni ingat. Jadi aku buat berhala aku ni daripada hais. Hais ni biasa dia orang buat kuih yang tahan lama, boleh buat travel dalam perjalanan. Mana sebulan, dua bulan tahan. Kalau kita sini berapa orang buat jenis kuih travel ni? Dodol lah kot. Dodol. Nasi manis kan? Ya, itu kuih zaman dulu orang bawa untuk travel. Jadi hais. Jadi bila waktu tamak banyak, kita buat berhala, buat pekong dia tak. Faja'al qaht. Bila mari musim kering, musim kemarau tak ada makanan. Fakuntu akuluhu yauman fayauman. Jadi aku pergi kosek sikit. Pergi ambil. Mula-mula telinga berhala cabut, nyemakai dia. Lepas tu hidung pula cabut. Jadi dia kata berhala aku dapat manfaat dengan dia. Sebab dia buat daripada hais. Mana boleh makan. Bisa dia. Akhir sekali habis berhala. Dia pun duduk memikir macam manalah. Zaman tu boleh jadi Tuhan. Sambil-sambil Tuhan kita boleh makan dia. Betul dia kata. Berhala dia. So satu cerita. Mari hak lain pula. Waqala akhar. Hak lain pula cerita. Dia kata, hak aku berat lagi. Berhala aku. Apa dia? Dia kata. Satu hari, dia pergi nak puja berhala dia lah. Di saat-saat akhir dia. Tiba-tiba aku tengok sa'labai ni, dua ekor anjing, serigala ni, duduk atas berhala, duduk kecil itu. Wasa'ida fawqa ra'si sanam, wabala alai. Dia tengok. Ya, berhala Tuhan kena kencing ke serigala. Dia pun syair. Ar-Rabbun yabulu sa'labani bira'sihi laqad zalla man balat alihi sa'alibu. Tuhan kau lagu ni. Serigala mari duduk kencing atas kepala dia ni. Inilah mana-mana makhluk yang dikencing oleh serigala. Dia berkata, aku pun mari cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajituka. Aku datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu aku pun masuk Islam. Nabi kita ketawa sallallahu alaihi wasallam dhahik. Nabi kita suka dengan cerita sahabat-sahabat bagaimana pengalaman dia sebelum masuk Islam. Kita pun suka kadang-kadang kita dengar cerita kawan-kawan hok masuk Islam ni suka juga.
Ana sekali waktu di Madinah tu, nak dengar ke cerita ni? Kalau tak boleh makan, nyanyi. Kita waktu ada gotoroyo di rumah Malaysia, rumah pelajar, rumah student, ada majlis. Biasalah pelajar-pelajar ni dibuat jamuan. Jadi ada seorang sahabat kita tu nama Fu. Fu ni orang Cina lah. Ismail Fu. Kata Ismail, kita duduk sambil duduk iri, duduk potong bawah ni. Pengalaman mu sebelum Islam tu, apa cerita yang pelik? Oh, dia kata nak dengar ke? Nak. Dia pun kata masa tu dia makan katak. Dia kata katak ni barang sedap dia tu. Jadi dia bila dia kupas kulit katak tu, dia tok atas kertas lekat situ. Duduk ngak-ngak situ. Kata bola cerita semalam aku dengar, aku rasa geli, rasa sedih tengok kau katak tadi. Itu dia panggil cerita nostalgia lama-lama. Nabi pun dengar, para sahabat akhir sekali kata di sahabat ni, "Fajitu ya Rasulullah wa aslamtu." Aku mari, aku masuk Islam sebab tok tahu hati tengok tok mena Sabah tu ha kena kencing. Allahu akbar. Itu cerita para sahabat. Jadi Nabi suka ketawa, dia dengar sahabat-sahabat duk cerita, dia pun suka. Jadi Nabi ni kita jangan kata serius, Nabi senyap, tak cakap, tak buat langsung. Dak, tengok dia tunggu, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berdengar para sahabat sama ada dia bercakap ataupun dia dengar sahabat duk buat sama dia. Boleh dia dengar. Jadi orang panggil dengar. Tapi satu perkara pantang larang, jangan buat maki orang ke. Mengumpat lah, tak ada lah majlis Nabi. Cerita-cerita nostalgia boleh. Macam kita cerita zaman muda lah, kita jenis sungai ke, kita main bola ke apa, gitulah lebih kurang. Mana cerita-cerita hikayat jahiliyah. Allahu Akbar. Tabassama Rasulullah salah Nabi kita, kalau dia ketawa senyum ya. Wahuwa alladhi kana dhahikuhu tabassuman. Ingat malah, kalau kata Nabi ketawa kah-kah, tak ada. Kalau dia suka juga, ha-ha, pokok kita ni tengangor, siapa masuk boleh nak masuk cicak ni. Tak ada. Nabi paling kuat dia ketawa, senyumnya. Nampak gigi dia. Badat jawab nawajud. Maknanya badat, nampak gigi geraham. Gigi apa ni? Gigi taring dia. Itu dia suka sengi. Tak ada, tak punya suara kuat-kuat. Lepas tu lah, kalau duduk dia kedai ke, di restoran, kau tengok ni. Hobok muslimah ni, duduk leko meja, ketawa sama dia. Berasa nak pergi sigur air. Nampak? Oh, kata tak ada adab demo. Orang laki-laki pun tak ketawa sepon ni. Awak lebih derah lagi pada kita. Jangan. Itu jangan buat. Tu cerita, salah satu daripada cerita. Salah satu daripada ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengar para sahabat. Jadi apabila sahabat menyebut kembali, tengok kita. Kisah-kisah tersebut Nabi tersenyum. Bahkan Nabi sallallahu juga ketawa di sebalik senyuman yang menghiasi wajah baginda. Betapa pengalaman lalu mendatangkan keriangan apabila dikenang kembali. Maksudnya kita nak kenang ni, kenang hok baik-baiklah. Dah, hok boleh suka ya, jangan kenang hok buruk-buruk. Ini adalah antara babak kehidupan yang harusnya kita contohi. Dalam menjalani kehidupan, janganlah terlalu berduka cita dan dihantui kenangan silam yang buruk-buruk. Tak sedut mikir. Kata orang hidup ni mesti happy. Sebab kalau tak happy pun kita nak mati juga. Baik kita happy daripada kita duduk sedih tak tentu pasal. Hiburkanlah diri, riangkanlah hati. Semoga hidup kita lebih bermakna, lebih aktif untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, selesai dah. Dah masuk waktu. Biasanya masuk waktu, dia ada dua waktu pagi ni. Tuan-tuan kena ingat. Bila masuk waktu, dia panggil waktu yang pertama isyrak. Tengok di kalendar kita, okay? Dia tulis syuruk. Kenapa tuan? Syuruk itu maknanya dah naik matahari. Naik matahari itu artinya tamat waktu subuh. Jangan salah tukar ayat. Tamat waktu subuh, mana orang tak semaya subuh lagi, qada lah lepas pada tu. Bukan gajah dah. Dia nasa pun tak pakai dah. Subuh qada dah nama dia. Orang dia sibuk ke subuh gajah. Kata dia tak pakai gajah ni, pakai dia nasa dah ni subuh ni. Sebab habis masa. Waktu tu tak boleh solat. Ni ada kesilapan yang berlaku di sebahagian masyarakat ni, bila bunyi loceng bunyi jam di dinding tu tek tanda syuruk, dia pun panggil sembahyang sunat lah. Itu waktu larangan keras. Waktu larangan keras sebab waktu itulah syaitan sujud kepada matahari. Dia panggil ketika naik terbit matahari itulah waktu. Dia kata Nabi sebut matahari naik di atas dua tanduk syaitan. Maknanya syaitan tunggu situ. Jadi kita jangan semaya. Bila kita boleh solat,
Ha, ni tengok ni. Paling minima antara 12 hingga 15 minit. Ada dalam web mufti wilayah tu dia kira 12 atau 15 minit. Cantik. Dalam takwim kita, ni takwim ni 28 minit. Kocome. Tapi takut demo tak tunggu. Oh, nak tunggu 15 ni pun nak nampak motor dah nak pergi cari roti canai dah. Bui 28 ni enggak ni enggak juru kempen pun bangun juga akhirnya. Ada rugi kita jangan kau. Jadi kita kena tunggu. Tunggu. Tengok. Setelah hilangnya waktu larangan, itu dia waktu larangan itu bila? Apabila syuruk tertambah 15 minit, tamatlah waktu larangan. Larangan solat iaitu setelah naik matahari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat. Ha. Jadi bila dia solat 2 rakaat, solat apa di sini akan timbul soalan. Solat ini dikenali dengan nama permulaan solat duha. Permulaan solat duha. Ada juga kan orang kata solat sunat isyrak. Ada dalam kitab, ada. Dalam kitab kita ada solat isyrak. Tapi setelah diteliti, tafsir Abdullah bin Abbas kepada ayat bil asyyi wal isyrak, pada pagi dan waktu isyrak, Ibnu Abbas aku kata aku duk cari solat apa isyrak ni. Maka setelah dia tengok ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata hiya salatul duha. Ibnu Abbas menafsirkan solat isyrak dengan salatul duha. Jadi kalau tuan-tuan kata saya nak solat isyrak dulu, nak duha pukul 10, silakan. Tapi kalau kita rasa kita ni masa je ni hijau banyak, kalau masuk jabak ni memang tak keluar dah. Nah, doktor masuk bilik apa ni sakit ni tak putus-putus orang, apalagi kalau OT nak pergi belah orang lagi tak putus. Ini kita solat duha selalu. Solat duha di awal waktu. Walaupun afdal solat duha ni bila panahnya naik panahan. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam dalam hadis salatul awabin hina tarmudul fisal. Solat awabin ni solat orang baik-baik. Orang yang banyak ingat pada Allah Taala ni ketika panahnya anak unta. Anak unta dia rasa panah dia bangunlah, cari tempat teduh ke, gidik bawah mak dia ke, yang pentingnya anak unta panah. Ha, jadi kalau kita di negeri Arab, biasa Arab ni pukul 12:30 Zuhur dah. Jadi kita anggar ke dalam pukul 9 pagi panas. Sini mungkin sesuai dengan kita ni 10 pagi. Oi, dia kata hari hujan ustaz nak panah mana? Kita kena pandai-pandai kira lah, kalau kira lagi tu belakang tak buka puasa kita ni. Nah, tak nampak matahari tu. Kena hari hujan. Jadi kita kena tengok dia panggil anggaran. Maknanya tapi mana dalil solat duha? Tengok ni. Ia solat duha ni antara solat sunat yang dituntut untuk melakukannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada aku 3 perkara. Siyam thalathati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Puasa sunat 3 hari sebulan. Jadi ada setengah ulama menamakan hari ini dia panggil hari putih. Ayyamul bid, hari putih. Hari 13, 14, 15 tarikh Hijri. Bukan 15 Oktober. 15 macam kita lah ni Jumadil Akh, apa ni Rabi' Atsani. Itu dia panggil 13, 14, 15. Itu dia panggil hari putih. Sebab apa hari putih? Sebab dia punya malai tu cerah. Itu yang pertama. Ataupun mana-mana hari kita puasa sunat 3 hari sebulan. Boleh ke tak boleh? Tak apa nak jawab. Dia kata tu bukan tak saya jawab, takut riak. Kalau orang tahu kita puasa sunat ke? Tak. Takut riak jangan jawab. Kalau kita ada bimbangnya, bimbang apa? Takut tak ada. Dia tak jawab tu. Dia ada 2 jawapan. Pasal apa orang tak jawab bila tanya bab ibadat ni? 2 sebab. Tulis tanda ni. Sebab yang pertama dia takut riak. Jangan jawab. Sebab yang kedua ni hak sedaknya. Memang tak ada nak jawab kan. Ni dia terberat sikit ni. Ni kena atas kepala kita dalam ni. Wa raka'atayid duha. Jangan tinggal 2 rakaat duha. Jangan tinggal 2 rakaat duha. Jadi, itu minimal. Solat duha ni elok
kita buat 4. Comel lagi 8. Nah, itu hak ada riwayat Nabi buat. Ada riwayat lain sebut je 12 rakaat. Jadi kalau kita boleh maintain setiap hari 2 rakaat pun alhamdulillah. Oklah sikit naik upgrade, naik taraf. Nah. Musim-musim bonus naik ni. Ha. Gaji ni memang naik. Tak kira lah solat duha tak naik. Kau guna dah. Gaji ni mana naik? Suka kat kitanya. Solat duha tak naik. Duk dua rakaat situ. Jak tua pak muda. Eh? Kau lah guna. Naik kat sikit. Biar boleh lah. Daripada 2 jadi 4. Comel dah lah tu. InsyaAllah lah. Ya, kalau boleh 2 di awal pagi. 2 lagi waktu panah anak unta. Lah. Kalau tak boleh buat lalu. 2-2 tu. 4 tu. Sebelum kita tu keluar rumah pergi kerja. Pergi mana-mana urusan. Supaya kita tidak termis hari itu, insyaAllah. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, aku dipesan ni wasiat supaya solat witir sebelum tidur. Solat witir sebelum tidur, hadza hadis rawahul Bukhari, hadis sahih. Mesti tuan-tuan nak tanya ni, sebenarnya tajuk ni tajuk lain, cuma bila sebut hadis ni kena huras lalu, kalau tidak dia jadi pening. Pasal apa Nabi pesan ke Abu Hurairah ni solat witir belum tidur? Sebab apa? Kita tahu yang kita belajar afdal solatul witri, afdal bila? Di akhir malam, bangun tahajud tu baru witir. Sebab apa Nabi pesan ke Abu Hurairah ni? Abu Hurairah ni jenis tidur mati ke guna? Ha. Kalau dia ke buat siang sedak Yakoban ni. Nah, tengok mayat sampai witir pun awal-awal. Ha, jawab dia pada jemaah, witir ni ada 3 waktu. Tulis, witir ada 3 waktu. Waktu yang paling awal selepas mai isya. Lepas solat isya, kita semayang ba'diyah isya, terus je witir. Contohnya malam ni kita ada kerja. Kerja malam. Balik subuh, semayang lalu. Kalau rasa tengah-tengah malam rasa ada peluang nak solat, lagi baik. Yang kedua, witir sebelum tidur. Macam hadis Abu Hurairah ni. Kita balik musafir ke, balik kerja ke, kerja malam, balik-balik rumah pukul 12 malam. Satu. Kalau tidur ni lajak ni, semayang dulu belum tidur. Yang ketiga, darjat yang paling tinggi, kita witir, ija'alu akhir salatikum billayli witra. Dalam hadis kata, jadikan solat akhir solat malam kamu itu witir. Jadi jelaslah pada kita. Jadi di sini, ini awsa ni khalili, kekasih aku pesan, agak-agak tuan-tuan, kalau kekasih pesan lagu ni, Abu Hurairah tinggal ke tak tinggal? Soh dia tak akan tinggal lagi. Itulah gaya Nabi SAW bila dia beri pesanan kepada sahabat dengan macam-macam cara. Biasa kalau Mu'ad dulu kita dengar eh. Hadis Mu'ad, Nabi kita pegang dia. Inni uhibbuk. Nabi kita pegang tangan. Nabi bagi isytihar. Inni uhibbuk. Aku sayang kamu Mu'ad. Kamu jangan tinggal doa ni. Jadi kita pun kalau boleh pesan ke anak-anak, pesan ke sahabat-sahabat. Supaya jangan tinggal apa ni amalan-amalan yang maksur. Yang dilakukan oleh Nabi SAW ini kita kena kempen. Kempen besar-besar, kempen sungguh. Sebagaimana kempennya ahli-ahli yang tidak ikut sunnah dengan ajaran-ajaran mereka. Supaya orang rasa sayang. Cinta. Hub kepada sunnah Nabi SAW. Ini sangat penting. Baiklah. Jadi, fa'idha tala'atis syamsi sati'a. Bila matahari dah tinggi dah. Maka Nabi kita salah keluar daripada masjid menuju ke rumah dia. Ada satu lagi hadis yang tak sebut di sini. Hadis siapa dia tunggu subuh. Tanda lah hadis itu. Hadis man salla salatal ghada fi jama'atin. Man salla salatal ghada fi jama'atin. Siapa dia solat subuh berjamaah. Ingatlah, siapa dia solat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk berzikir. Summa qa'ada yazkurullah, dia duduk berzikir sampai ke naik matahari. Tadilah waktu tadi. Jadi sebelum dah naik matahari dia pun solat 2 rakaat. Dalam riwayat Tirmizi kata, dalam hadis ini menceritakan bahawa Allah Taala tulis baginya pahala haji dan umrah tamatan tamatan tamatan. Yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali sempurna. Ha, nak tahu. Dia rugi. Ana rasa terkilan banyak bila kita kuliah subuh di masjid-masjid hari cuti. Kuliah subuh biasanya anak akan berhenti bila dah tamat waktu larangan, waktu duha masuk dah.
kita suruhlah mari kita pakai solat sunat dua rakaat. Berapa orang hok tinggal? Hok lain duduk tunggu di roti canah belakang. Kita biasa masjid hari kalau ada kuliah perdana ni dia ada jamuan. Penuh kat jamuan. Kita kata ya Allah Tuhan. Orang hok dia pilih je yang akan dengar kata. Walaupun tunggu subuh dah, tunggu dah. Waktu duha masuk dah, masuk dah. Yang solat berapa orang yang tinggal? Kita kata sayangnya, sayang. Allahu Akbar. Nah, jadi para jemaah sekalian, tuan-tuan muslimi dan muslimat hok mana solat di masjid tu, tunggu. Lebih-lebih lagi kita yang bertaraf RTM ni. Ramai dah RTM sini dah. RTM saja dah ni. Ni muda-muda ni tidak RTM lagi ni. Al-lorak lagi ni hok ni ni. Belorak lagi kerja, lagi berjabat, lagi atas anak sekolah. Hok tak ada kerja, hari cuti, tunggu. Jangan tak tunggu. Solat baru kita pergi. Alhamdulillah. Selesai solat, Nabi SAW keluar dari masjid dan menuju ke rumahnya. Jadi dia pergi ke rumah. Bila sampai di rumah, bila sampai di rumah ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maaf. Bila nak keluar daripada rumah, tambah satu lagi. Nak keluar daripada masjid, dia mula dengan doa. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlika. Ingat kata ingat. Ada setengah masjid dia tulis besar pintu keluar masjid. Orang baca kedok cerita lain tapi tulis tu ada. Kita tak tulis pun tak apalah kita ingat. Bila kita nak keluar kita kata bismillah. Assalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlika. Jadi bila kita minta Allah Ta'ala bukakan pintu limpah kurniamu. Sebab aku keluar masjid ni, nak balik rumah, nak pergi cari rezeki, nak makan. Dia beza dengan masuk masjid. Masuk masjid, kita baca doa, waftahli abwaba rahmatika. Ha, tengok, berasa tak? Waktu masuk masjid, iftahli, berapa? Abwaba rahmati. Sebab masjid ni, dia panggil suqur rahmah, pasar rahmat sini. Orang nak cari rahmat, mari cari masjid. Orang nak cari projek, ni, di kedai. Di pejabat, di mana ha, jadi doa tengok tu cara Nabi kita ajar doa, realiti waftah li abwaaba fadlika, bukalah pintu-pintu limpah kurniamu ya Allah, berilah pada aku rezeki yang baik, rezekan tayyibah. Dengan doa hak pagi tadi kita dah baca doa, doa apa ha apa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a lagi wa rizqan tayyiba ha wa amalan mutaqabbala. Ingat belaka dah orang ajar banyak kali dah ni. Nah. Ini kena baca doa. Baik. Bila keluar daripada masjid, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana? Pergi ke rumah isteri-isteri dia. Rumah isteri Nabi dia tak panggil rumah, dia panggil hujurat. Hujurat. Apa nama hujurat? Bilik-bilik ada. Ini bilik contoh yang paling dekat sekali dengan raudhah Aisyah. Pusing ke belakang sikit, depan tu rumah Hafsah. Belakang tu rumah Fatimah. Tengoklah dalam buku Madinah tu ada plan. Saya letak situ plan hujurat, bilik-bilik isteri Nabi radhiyallahu anhu. Mudah ya cerita. Alhamdulillah beberapa malam lepas kita ceramah tajuk tentang nama-nama isteri Nabi sebelah orang. Kita cerita seorang-seorang, asal dia mana, mati bila, kenapa Nabi pilih dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak saya ke Nabi ni, kita kena saya siapa kepada keluarga dia, anak cucu dia. Alhamdulillah. Jadi bila Nabi masuk dalam rumah, dia baca doa masuk rumah pula. Masuk berdoa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Itu baca doa masuk rumah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu kebaikan tempat masuk dan tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah kami keluar tadi. Dan kepada Allah kami bertawakal. Kalau tak ingat, tak ingat juga doa ni, macam mana kita nak buat? Kalau tak ingat juga macam mana nak buat? Bismillah saja. Balik rumah, nak masuk buka pintu tu bismillah. Tengok ada orang rumah, assalamualaikum. Tak apa. Tapi jangan tak baca bismillah. Baru ni anak
tadabbur ayat ghaflah, ayat tentang lupa, lalai. Dia kata risiko lalai ini besar. Risiko ghaflah lalai ini besar. Nak masuk rumah bila kita tak baca bismillah, syaitan pun masuk lalai dengan kita, gau duduk masuk. Relax atas rumah, tak tahu atas kerusi, kalau dia duduk atas sofa, atas gapa ikut dia. Yang penting duduk atas rumah dia. Masuk rumah lalai ni. Nak makan pula tak baca bismillah, oh happy dia. Dia kata malam ni kita jumpa dinner bagus. Tapi bila kita masuk bismillah, masuk rumah baca bismillah, nak makan baca bismillah, syaitan duduk tepi luar rumah. Dia kata, la mabit wa la asyak. Malam ni makan ni pun tak ada, tempat tidur pun tak ada, pakai tidur tangga. Jadi tuan-tuan saya, kata saya ke syaitan, saya jangan baca bismillah. Maknanya kesan besar tak baca bismillah masuk rumah tu, dia punya kesan begitu tinggi. Orang panggil aset yang dapat diambil oleh syaitan. Dia boleh tempat duduk, dia boleh tempat makan, hidup dengan isteri tak baca bismillah pula, emas sekali dengan dia, dia mari sekini. Kita kata banyak cerita. Jadi itu kesan besar. Maka Nabi kita ajar bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi tawakkalna. Baca tu. Jadi kalau kita baca bismillah saja pun jadi dah. Nak makan bismillah. Tak payah doa-doa Allah membarikkan, tak payah, itu serah budak pasti. Contohlah, dah kita tak ingat nak baca lagu mana. Jadi bismillah tu cukup memadai nak halau syaitan daripada join masuk dalam rumah kita, nak join kita punya kedudukan. Allahu akbar. Kata dia dalam kitab dia, dalam syarah dia kata apa? Tidak ada dalam kamus para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidur waktu pagi tak ada. Ni berat sikit kita ni. Tidur waktu pagi ni tak ada weh. Kita hari ni kat fenomena besar. Pagi-pagi senyap, kau nak tahu? Tidur. Tapi anda duk perhati orang Malaysia ni kurang. Kalau kita duduk suasana Arab, Arab cakap kau tidur pagi, pas kita pun tidur juga, tak kata dia. Kata apa? Bulan Ramadan, pukul 10 pagi, mula sekolah. Pejabat, mula 10 pagi. Kita bangun pukul 4 pagi lagi, kita nak tidur juga pagi. Tapi zaman Nabi tak ada. Lam takunis syamtu tashri, kata di dalam kitab ni. Tidak terbitnya matahari, ada di kalangan sahabat duduk tidur, tidak ada. Jadi waktu pagi ni waktu bermulanya kehidupan, waktu bermulanya hayawiyah, nasyat, aktif kita nak kerja. Itulah dia panggil tabiat hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Satu contoh, kita buat contoh banyak ni supaya tuan-tuan boleh puhati dengar cerita. Dan itu dia panggil mujtama. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ma kana tanamu naumata dhuha illa ba'da tul syamsi. Dia kata kalau aku nak tidur rehat sekejap waktu duha, aku tak akan tidur kecuali setelah masuknya waktu duha. Mana dia sembahyang solat baru dia tidur. Sebab apa? Kenapa dia tidur juga ni? Dia orang tu bangun awal. Pukul 4, pukul 3 pagi duk tahajud dah. Jadi lepas subuh ni penat, tapi dia akan tak akan tidur, dia akan tunggu dulu. Zikir pagi, kalau ada kerja-kerja, lepas tu baru rehat seketika. Itu dia panggil, dia ada dua, naumatul duha, satu lagi qailulah. Qailulah ni belum zuhur. Qailulah ni untuk ambil tenaga, nak jaga malam pula. Tapi hak naumatul duha ni kalau perlu, kerana letih jaga malam tadi. Ni hak tadi, yang ni hak akan datang. Banyak cerita dia. Satu kisah, kisah ni menarik, daripada Abi Wa'il, rahimahullah ta'ala, dia kata, ghadawna ala Abdillah ibn Mas'ud. Satu pagi kami nak pergi jumpa sahabat Nabi, nama dia Abdullah Mas'ud. Lepas solat subuh, lepas maya subuh, mana sudah maya masjid apa siap, pergi rumah ibn Mas'ud. Fasallamna bil bab, kami wisala, assalamualaikum. Tiba-tiba keluar jariah ni hamba, budak perempuan ni, bibik lah sampai kita ni, bibik. Tapi jariah masa tu, bibik ni bukan jariah, jangan salah guna. Hamba tu keluar, kata masuk. Syekh ada, masuk. Jadi puak-puak ni pun tak berani nak masuk. Apa senyap di rumah ni. Famakasna bil babi hunayyat, kami duduk tak masuk.
Jariah kata, ala tadkhulun. Eh, masuklah. Fadakhalna. Bila kami masuk, tengok Ibnu Mas'ud duduk berzikir. Subhanallah, subhanallah, duduk berzikir. Zikir pagi, orang alim, sahabatnya warak ni bukannya jenis kaki buah. Nah, zikir. Bila zikir, dia pun sambil berzikir, dia tanya, ma manakum an tadkhulu? Eh, kenapa tak masuk? Kan Jariah bagi tahu, jawab salam kamu, suruh masuk, kenapa tak masuk? Ha. Oh, kak fokulna, kami duduk sangka ke tuai tidur, syekh tidur. Oh, marahlah dia belum masuk. Zanantum bi'ali bni ummi abdin ghaflah. Mu ingat keluarga aku ni keluarga lalai ke? Pagi-pagi duduk tidur, orang duduk berzikir. Oh, dia pun marah. Ibnu Mas'ud marah kepada pemuda-pemuda hak mari tadi, kata dia tidur, keluarga dia tidur. Eh, tak ada orang tidur masa ni. Summa aqbala yusabbih. Dia pun duduk sambung zikir dia. Zikir sampai naik matahari. Nah, dia pun tanya, suruh Jariah dia. Mek, tengok matahari naik dah kah? Tak lagi. Dia sambung zikir lagi. Nah, jadi bila naik matahari, barulah dia berhenti zikir dia. Barulah dia bercakap dengan sahabat ni. Dia kata apa? Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadha walam yuhlikna bizunubina. Allahu akbar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada apa ni, kelalaian, dan tidak membinasakan kami dengan sebab dosa-dosa kita. Masya-Allah. Dia mula dengan tazkirah dulu. Hatta baru dia bercakap dengan orang hak mari nak jumpa dia. Jadi kita pun macam tu jugalah kadang-kadang para jemaah sekalian, bila kita jumpa ustaz-ustaz kita ke, kita tengok ramai ustaz-ustaz ni hak-hak jenis hak zikir dengan maksur ni lah, maksurat dia panggil ni. Biasa lepas subuh dia akan zikir. Kalau dia habis kuliah pun dia zikir. Selagi tak habis tu, tak buah lagi. Jadi kita kena ambil juga tengok masa yang ada. Ramai gitu. Cerita Syekh Ahmad Abdul Halim rahimahullah ta'ala, anak murid dia mari nak jumpa. Nak jumpa dia lepas subuh. Syekh duduk zikir. Tak cakap dengan orang zikir. Nantazir. Kita tunggu sampai naik matahari. Bila naik matahari baru dia berhenti. Bila dia paling tengok, Allah, anak murid duduk tunggu belakang. Dia kata, aku ambil zikir ni atazawad, aku nak ambil kekuatan jiwa, kejernihan pemikiran untuk aku nak berdakwah hari ni ataupun aku nak pergi jihad hari ni. Subhanallah. Kita dah mana tu bongga apa subuh ni, lapar tak ada tenaga ni. Orang alim tenaga dia dengan zikir, kita tenaga kita dengan duk main nasi lemak waktu jana. Orang lain sibuk pergi jihad, kita sibuk pergi ke tandas. Nyanyo lah gitu. Ha, jadi pasal tersibuk. Sibuk pula orang pagi-pagi tak ada apa. Baiklah. Jadi dia kata, bila dia tengok anak murid dia jelah, anak murid dia ramah, dia kata, kita duduk menambahkan apa ni, kalau kita bahasa kita Kelantan ni, duk isi minyak. Cah bateri. Duk cah bateri. Zikir tu kira cah bateri. Allahu Akbar. Ana selalu ulang 7 permohonan Nabi Musa AS ketika Allah perintah dia pergi jumpa dengan Fir'aun. Jadi 7 dia minta. Akhir kali kata apa? Kainu sabbihaka kathira wa nazkuraka kathira. Dia tak minta senjata. Dia minta, aku nak guna ni 7 kali ni supaya aku zikir pada banyak dan aku ingat kamu sentiasa, barulah boleh pergi lawai Fir'aun. Subhanallah. Ini dia panggil tazawud. Tambah dia punya cah bateri dia, tambah minyak kita dengan zikir. Baiklah, kita tengok Nabi balik ke rumah ni, kita beri sekal siapa sudah tajuk ni. Perkara pertama Nabi SAW melakukan setelah masuk ke rumahnya ialah bersiwak untuk mengharumkan mulutnya yang sememangnya harum. Masya Allah, tabarakallah. Nak masuk rumah tu, dia ambil siwak dia, kayu sugi dia tu, dia siwak dia. Sebab nak jumpa dengan isteri ni, biarlah kawan tu senyum, kita senyum, cakap tu tidak kata buang bau mulut kot si, jangan main. Sebab itulah kita ni kalau balik tu jangan ui bau mulut kau kan. Dah. Apalagi kalau jenis hok nak naik rumah tu pun habis dah sebatang naik kok, wah kawan tu bengong, jadi kata Allah dia ni tak ada masa nak bau semua ni. Jadi kita kena tengok Nabi SAW ajar kepada kita elok comel dia punya apa. Yutayyib fi. Kemudian dia sudah dia siwak semua, barulah dia pergi ketuk itu, dia bagi salam.
Salamun alaikum. Ya, salam tu macam jenis. Salamun alaikum boleh. Assalamualaikum boleh. Jangan-jangan alaikumussalam. Terbalik. Dia panggil salam tul mauta. Ha. Nah, jadi kita kata assalamun alaikum. Kaifa antum ya ahlal bait? Nah, dengar ni Nabi kita tanya khabar. Bila dia masuk rumah, dia tanya wi salam dulu. Lepas tu dia tanya apa khabar semua? Apa khabar ahli rumah? Sehat semua? Kemudian Nabi SAW, dia pergi ke rumah isteri-isterinya yang berada di sekitar masjid, lalu memberi salam, bertanya khabar dan mendoakan mereka. Sebab isteri dia semasa 9 orang. Dia satu masa 9 orang. Hak tak adanya, itu Khadijah radhiyallahu anha, awal lagi lah. Kemudian, ada satu masa, satu tempoh tu, 9 orang isteri dia. Jadi, hak mana giliran Nabi akan pergi, sudah situ. Hak bukan giliran dia, dia akan pergi salam, tanya khabar, cakap dulu, takut-takut ada isteri nak bagi tahu apa-apa. Nah, kita kata gula gandum habis ke apa benda ke, nak maklum ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pergi tanya khabar. Ha, itu gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sore-sore dia pergi. Bertanya khabar dan mendoakan mereka. Adapun jika isterinya sedang solat ketika Nabi tiba, sebagaimana yang berlaku kepada Juwairiyah, maka Nabi dia pun Nabi SAW keluar, tidak ganggu solat dia. Ingatkan cerita Juwairiyah ni, kau tak ingat? Eh? Ingat ke tak? Apa dia cerita Juwairiyah? Cuba kata nak dengar. Apa dia ingat, boleh hadiah lain. Ha. Juwairiyah ni radhiyallahu anha, isteri Nabi. Kan Nabi kita SAW pergi rumah dia, dia tengah duduk berzikir. Duduk baca apa ni, duduk solat. Maka Nabi SAW tanya, Nabi pun pergi semula, pergi buat kerja banyak-banyak. Kemudian baru Nabi kita balik semula, mari ke rumah Juwairiyah. Nabi tanya dia, eh, awak duduk sini ni daripada tadi, subuh tadi lagi, siapa kau naik matahari, siapa kau duha ni? Ya, duduk sini lagi. Allah, kata Nabi SAW, aku baca 3 kali zikir selepas daripada kita pisah tadi, lebih baik daripada mu baca sejai 2 jai pagi ni. Nah, siapa dia ingat zikir ni? Zikir hak Juwairiyah, hak Nabi kita ajar kepada Juwairiyah waktu pagi. Kenapa dia zikir? Ha, subhanallah wa bihamdihi, ha, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku baca 4 kalimah ni 3 kali lebih baik daripada membaca pagi sampai tengah hari. Sebab itulah kita ni para jemaah sekalian yang kita duk kempen sangat-sangat, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak berzikir, ambil yang maksur, ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Nabi ni Allah Taala bagi mukjizat kepada dia, jawamiul kalim, cakap pendek makna banyak. Ni kadang-kadang kita duduk main zikir tak zikir pun ada. Zikir tak zikir, contohnya laisalaha min dunillahi kasifah. Nah, dia baca tu. Lais, adakah wari? Ataupun kalau kita zikir hak apa ni, Nabi Yunus, apa ni, mana zikir Nabi Yunus tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak betul tu. Nabi sebut. Jadi hasbi rabbi jalallah lagi tak masuk dalam senarai. Nah, jadi kita kena zikir yang maksud. Walaupun orang kempen setara mana pun, zikir ni siapa dia zikir boleh terbayar atas hangi dan jalan atas air. Kita kata alhamdulillah, setakat saya duduk zikir, duduk beramal dengan zikir hak Nabi ni, terbayar semacam kita atas hangi. 2 kali sebulan kadang-kadang, dua naik kamu terbayar lah. Cuma jalan atas air jaga-jaga. Pasal payah nak naik buk, sakit lutut nak naik. Jadi itu Nabi sebut pada Juwairiyah radhiyallahu anha, dia kata hak aku baca tadi, hak kita baca tadi, dengan awak baca pagi sampai tengah hari ni 3 kali lebih baik waktu lagi. Nah, ini sebab itulah kita kempen lah para jemaah sekalian, tak usah duk cari hak lain, kita cari hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, authority dan lebih muktamad. Kemudian pernah juga Nabi SAW bertanya tentang makanan. Nabi tanya makanan. Adakah hal indakum syai? Ada makanan apa di rumah kita hari ni? Jadi apakah ada makanan? Ada, setiap ada. Ada makanan dia panggil tamar,
Hais, hais tadi sebut dah kan. Hais ni sedap, kuih. Dan Nabi ada kalanya hais ni dia buat majlis walimah, kahwin dia, jamu hais. Dan juga aqid. Nah, tulis aqid ni susu beku dibekukan dia masam. Macam biskut tapi sedap. Ah, sebab zaman Nabi tu orang tak kenal lagi apa dia ni, macam hak kita adalah nilah. Keju-keju apa benda ni. Jadi orang buat susu masam tu untuk dia sipai. Dia boleh buat dati, dia boleh buat laban, boleh buat macam-macam benda makanan. Eh? Sekarang ni aqid ada, ada jual di Madinah ada. Gi kalau gimana tanya nak aqid. Tak usah beli banyaklah, tak makan demo. Kena sebutin benarnya demo masak sedap. Tapi kalau kita hak biasa ni alhamdulillah berasa sedap juga. Atau ada minuman, ada halib, ada laban, ada susu, ada nabiz. Nabi ni air buah kurma, jus lah. Jus kurma hak orang hak dia apa ni perai satu malam. Dia capuk buah kurma dia tu, lepas tu dia jadi jus. Nah, sedap. Jadi kalau isteri kata ma indana syai, tak ada gapo Rasulullah. Nabi berkata inni saim, kalau gitu kita puasa lagi. Nah, jadi alhamdulillah itulah gaya hidup Nabi pada waktu pagi. Insya-Allah para jemaah sekalian, tamaklah kita, kita akan tengok dalam siri yang akan datang majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gaya penyampaian Nabi, Nabi kuliah dia macam mana, bagaimana teknik kuliah. Kita sekarang ni sibuk ahli-ahli pendidikan dengan pedagogi lah, berapa benda gogi-gogi ni. Nah, kita tengok apa dia cara Nabi penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri yang akan datang. Comel kita ni. Nama dia sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup menarik untuk kita kita bahaskan, untuk kita belajar insya-Allah. Baiklah, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.